adalah Moza, anak dari tuan tanah yang orang tuanya dibantai. Bersama adik perempuannya menyusup ke sarang sindikat untuk merampok dan membumi hanguskan para sindikat dibantu rekan-rekan perempuan lainnya. Film bercerita tentang komplotan sindikat yang menguasai kota kecil, menjarah tanah penduduk dengan kekerasan, bahkan membunuh. Mereka berniat menjadikan tempat tersebut sebagai markas besar produksi barang terlarang. Tiger X dan Ye mendanai dan melakukan bisnis gelap tersebut dengan menghalalkan segala cara. Adalah Moza, anak dari tuan tanah yang orang tuanya dibantai. Moza dan kawan-kawan menyusun siasat untuk menyerbu markas narkoba. Misi mereka menghancurkan markas utama, tempat di mana barang terlarang tersebut diproduksi dan diedarkan. Dan tentunya membasmi dalang sindikat. Namun rencana mereka buyar, mereka justru tertangkap dan menjadi tawanan. Alright. Do it. Mengenai keselamatan usaha bosmu, di antara kami ada yang patut dicurigai. Siapa? Nanti kalian akan tahu sendiri. Let's get her. Kari, rayu salah seorang. Berbagai macam siksaan mereka harus rasakan hingga perkenalannya dengan dokter muda yang disekap karena membangkang tidak menuruti kemauan para sindikat. Moza dan kawan-kawan berhasil kabur di sela siksaan kerja paksa, ditambah salah satu teman mereka justru membelot, rela menjadi budak nafsu demi kebebasan. What's going on? Hey, where'd you go? I'll try to get on board.